Tutorial pemakaian Team Schedules 2. Langkah pertama ya, tentu saja pastikan aplikasinya terinstall ya. Kalau belum, cari aja di Play Store namanya Team Schedules 2 yang bintangnya 4,9. Kalau sudah, tinggal dibuka saja. Jadi di sini ada 6 menu. Di menu account berisi data pribadi, jabatan, email. Menu settings, nah di sini ada versi aplikasi, terus ada bug message. Kalau misalnya error, ketik aja di sini pesan errornya apa. Terus sertakan nomor HP-nya ya, supaya aku bisa tahu juga ntar siapa yang ngirim gitu. Nah, kemudian ada subscribe to all team. Kalau dihidupin nanti begitu bagian lain mempublish jadwal, nanti kalian dapat notif yang dikirim dari masing-masing SPV. Sekarang ini statusnya on, berarti saya menerima semua notifikasi dari semua tim. Kalau dimatikan sama sekali tidak mendapatkan notifikasi. Berikutnya ke inbox. Nah, kalau tadi yang tadi dihidupkan yang subscribe to all team, nanti akan mendapatkan informasi notifikasi seperti ini, misalkan dari Pak Cipto, dari Mas Fuad, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kita masuk ke schedules. Tampilan default dulu ya. Secara default, begitu pertama kali membuka menu schedule, nanti kita disuruh memilih timnya, misalkan tim IT multimedia, kemudian tahunnya 2020, week di sini kan kita lihat aja nih, ada tanggal nih, tanggal 14 sampai tanggal 20 itu week 38. Dan seterusnya, kalau kita ganti 39 berganti jadi 21 sampai 27 dan seterusnya. Untuk minggu ini di week 38. Kemudian untuk sort ini ada 4 mode view. Tapi untuk sekarang yang di Play Store cuma ada 3 mode view. Yang default pertama kali itu modenya mode name. Jadi kalau kita get, nanti jadwal ditampilkan perorangan. Misalkan aku ntar tugas dari Senin sampai Minggu dan berikutnya. Ini lebih ke personal, maksudnya personal itu kru itu sendiri, bukan buat teman-teman PA. Nah, bagaimana dengan teman-teman PA? Sekarang coba ganti sortnya ke mode date. Mode date. Nah, nanti di sini ditampilkan jadwal per hari. Jadi di hari Senin untuk bagian IT multimedia nanti ditampilkan. Ternyata hari Senin saya di DIS, Erwin di DIS. Di Selasa aku TNS dan Erwin UEFA. Coba kita lihat di bagian lain, technical support. Lihat data lagi. Nah, ini kan kelihatan nih. Hari Senin, Selasa dan seterusnya. Jadi ini kelihatan secara keseluruhan di hari yang dipilih. Nah, bagaimana cara memfilternya? Misalkan saya PA Tunexo, saya mau melihat siapa yang bertugas di hari Selasa dan saya lebih fokus ke TNS taping. Nah, kita harus melihat nih, masing-masing bagian itu memiliki warna dan nama program yang berbeda. Misalkan sini di TS, TNS taping warnanya biru, udah begini nih. Nah, jadi dia ada filter di sini, kita pakai buat memfilter program yang mau ditampilkan. Kita perhatikan nih TNS taping ya, kita pilih dari daftar filter, cari TNS taping. Nah, ini ada TNS taping, dipilih saja get data, kita lihat di hari Selasa. Nah, jadi langsung ditampilkan 2 orang yang bertugas TNS taping hari itu. Kalau di hari Rabu ada dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kalau kita tekan di per hari nggak muncul, berarti memang nggak ada yang bertugas.
Nah, misalkan kita mau melihat yang tugas, yang bertugas tennis live. Tadi kan kalau balikin semua tuh all. Nah, mau melihat yang bertugas tennis live. Nama programnya tennis live, regular live. Filter aja lagi TNS Live, TNS Live, nah RL di hari Selasa. Nah ini ada si Yudi sama si Rahmat dan seterusnya ya. Mode review yang berikutnya itu ada namanya week. Kalau kita pilih week terus kita all. Nah ini mode standar, mode klasik. Seperti kita melihat jadwal yang sering kalian terima ya, di sebelah kiri ada nama, di sebelah kanan itu ada hari ya. Seperti biasa ya, tinggal scroll aja lah. Kalau hari Selasa ngelihat nih tennis live, oh yaudah tinggal scroll aja nih atas ke bawah, siapa yang tugas langsung kelihatan. Nah kalau mau filter juga bisa di sini, misalkan tennis live. Kalau kita get data, jadi nanti yang ditampilkan di jadwal ini hanya TNS Live saja nih. Seperti ini di hari Selasa ada Yudi, Rahmat, di hari Rabu ada Yudi dan Badru gitu. Untuk tapping gimana? Tapping, ada tapping sama aja seperti tadi. Di get data lagi, nah, kemudian Selasa tapping ada Ande sama si Badru. Kemudian ada si Adi sama si Chandra di hari Rabu. Oke ya. Misal kita mau lihat, nah kita balikin lagi ke all ya. Yang tugas malam-malam taping live siapa ya besok? Ah, kita pilih aja lagi malam-malam. Perhatikan warnanya malam-malam taping live. Nah yang ini ya. Get data. Nah otomatis nanti difilter lagi siapa aja yang tugas malam-malam misalnya. Di taping live itu hanya ada Wasito dan Chandra di hari Selasa. Begitu ya. Ada satu mode lagi namanya mode studio, cuman ini belum rilis. Nah, ini lebih ke advance sih. Kalau ini lebih fokus ke studionya. Kalau kita perhatikan misalkan di studio A nanti untuk malam-malam di hari Senin langsung ada Adi Wasito. Untuk malam-malam taping live ada Wasito dan Chandra dan seterusnya.